ketenangan dan kebahagiaan apabila dalam membuat segala titah oleh Tuhan. Yang itu Masya Allah, ya, kebahagiaannya adalah kebahagiaan yang sangat besar. Jadi kejelmaan pertama yang Ustazah nak berikan kepada kaum wanita hebat paling paling terus ini ialah balik rumah nanti sahabat-sahabat lepas maghrib ke lepas isyak ke duduk sekejap fikir. Sayyidina Umar boleh kata macam tu. Nanti kita akan sebut pula macam mana kata-kata Imam Muhammad Ibn Ahmad, ya tuan-tuan sekalian. Lalu kita tanya pada diri kita, agak-agaknya aku ni aku juga yang menyeronokkan. Sebab kata Sayyidina Umar tadi, kalau ingat aku ni lebih suka untuk cepat-cepat bertemu dengan Tuhan, tak nak duduk kat diri. Kalau tak ada namanya diriku ni, kalau tak ada lah perjuangan di jalan Allah ni, kalau tak ada lah nikmat boleh mengabdi diri kepada Allah, aku nak buat apa dulu kali ni. Itu kata-kata Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Dan tadi saya kata seorang lelaki yang menyebut, wallahi ma uhibbul hayah fi dunya likasabi wala tijarati walakin li dhikrillah wa liqira'ati alaikum al-hadith. Ini kata-kata daripada Imam Ibn Ahmad mengatakan, demi Allah, tidaklah aku suka dengan kehidupan dekat dunia ini semata-mata kerana ada perniagaan ke, kerana ada dalam peluang untuk cari kekayaan dan sebagainya. Bukan sebab itu aku suka dekat dunia. Tapi katanya, walakin, tapi kesukaan aku di dunia ini adalah lidzikrillah, kerana aku boleh ingat kepada Allah. Waliqira'ati alaikumul hadith, dan sebab aku boleh bacakan kepada kalian hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. So nampak ya sahabat-sahabat, penting ya untuk kita fikir kita ni suka apa ya. Kita mungkin tak fikir tu suka bacakan hadis tu. Kan? Nah, ini kalau kita dengar. Kenapa suka hidup akhirnya? Ya, sebab masih ada kesempatan dapat belajar hadis-hadis Nabi, dapat menyampaikan tentang kalam, ya, hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan alhamdulillah sahabat-sahabat semua, kita berada dalam majlis yang merupakan kesukaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat, para ulama, yaitu berada dalam majlis ini. Hari ini insya-Allah kita akan bincangkan tentang cabaran wanita. Tajuk ini bunyi macam, macam apa ya tajuknya? Macam serius tu, cabaran. Kan dia? Ya? Nampak kaya sahabat-sahabat, para wanita dan bangsa aku nampak macam dah bersiap sedia ni. Nampak wanita-wanita yang kuat ni sebab kena nak menghadapi cabaran. Kita tak tahu tajuk pun sebenarnya. Saya tak tahu tajuk apa, saya dah tak habis tu. Ya, okey. Tajuk ini pun bukan cabaran wanita hari ini. Ujian yang kita semua akan lalui, puan-puan. Tak ada seorang pun dalam dalam masjid, dalam rumah Allah ini kecuali dia diuji. Tak ada seorang pun yang memang Allah Allah eksklusifkan dia, kecuali kan dia tak diuji. Bahkan yang lebih berat ujian yang adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi bila kita bercakap tentang cabaran, tak perlu takut tuan-tuan. Selama mana kita bergantung dengan Allah. Ya, cabaran kita lain, cabaran anak cucu kita besok lain pula. Seperti mana cabaran mak kita dulu, nenek kita dulu pun tak sama macam cabaran kita kali. Cabaran dan ujian adalah satu sunnatullah lumrah dalam kehidupan. Silalah kita merujuk kepada surah Al-Baqarah ayat 214. Ini gambaran bahawa ujian, cabaran, cabaran diri anak, cabaran, ujian. Apa lagi tuan-puan? Boleh share tak dengan saya? Cabaran apa yang tuan-puan lalui? Cabaran keluarga sakinah, cabaran untuk mengamalkan ilmu yang kita belajar, cabaran untuk menghidupkan hati yang mati, insyaAllah pahala. Cabaran untuk menepis segala agenda-agenda, usaha-usaha, musuh-musuh agama Allah yang nak mencantumkan kita, yang nak merangkakkan kita.
iman kita banyak kecabaran, banyak. Tapi itu adalah sunnah. Dalam surah Al-Baqarah ayat 214 Allah berfirman, saya bacakan ayat. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. أَمْ حَسِبْتُمْ أَنَّ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُم مَّثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُم مَّسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ وَزُلْزِلُوا حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَى نَصْرُ اللَّهِ أَلَا إِنَّ نَصْرَ اللَّهِ قَرِيبٌ. Sallallahu alaihi wasallam. Ayat ini adalah bercakap dengan kita semua, ya sahabat. Dalam ayat ini menggunakan nomer kata ganti nama kamu semua. Jadi bila kita baca itu dalam untuk kita, jadi ingat seorang saudara baru dalam perkongsiannya dia kata dia telah diberikan semua Al-Quran terjemahan dalam bahasa Inggeris oleh sahabatnya. Jadi dia baca dan dia sebenarnya tak tahu kalau itu adalah Al-Quran. Ini tak tahu pun sebab semua dalam bahasa Inggeris. Tak ada pun ayat-ayat yang Quran dalam bahasa Arab, tak ada. Memang itu memang bahasa Inggeris terus. Jadi kan dia baca daripada awal sampai akhir, timbul satu persoalan besar dalam diri dia. Dia jumpa balik kawan dia, dia kata macam ni. Dia kata, sebenarnya siapa yang bercakap ni? Siapa yang bercakap? Dia kata. Lepas tu dia ni bercakap dengan siapa? Masya Allah, kita kadang-kadang dah baca Quran bertahun-tahun tapi kita tak fikir pun sebenarnya siapa yang bercakap dan yang bercakap kita cakap dengan siapa. Dia tak tahu tu dulu, dia tak nak terima dulu disikkan dengan Quran. Dia cuma nak tahu kenapa dalam ayat tu ada sebut katakanlah kamu kena begitu, kamu kena begini. Dia nak tahu siapa yang cakap. Maka sahabat yang muslim tadi menjawab, itu adalah kalam Allah, itu adalah firman Allah. Allah yang sedang berkata-kata dengan firman Allah tersebut. Bercakap dengan siapa? Dengan siapa saja yang membaca, siapa saja yang mengimaninya, dengan hamba-hambanya. Masya Allah, begitulah ayat yang sahabat-sahabat Al-Hasir betul. Apakah kalian semua mengira antarhulul jannata, kalian boleh masuk syurga begini-begini? Boleh masuk syurga dengan bagi sandang dan naikah? Boleh masuk ke tak boleh masuk ni? Nah, itu setakat nak masuk rumah kan boleh kan? Apakah kalian fikir kalian boleh masuk tengok orang masuk syurga kita pun kali sama nak masuk? Apakah kalian fikir kalian boleh masuk syurga? Walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum, sedangkan kalian belum menempuh lagi cabaran atau ujian yang pernah ditempuhi oleh orang-orang sebelum kalian. Ya sahabat-sahabat, jadi melihat kepada cabaran ini sebenarnya kena lihat di sebalik itu apa dia? Syurga. Makin banyak kita menempuh cabaran, semakin kuat, semakin gigih, semakin sabar, semakin menang kita menghadapi cabaran, kita akan bertemu insya Allah dengan pintu syurga. Ya, memang hidup ini bukan nak bersenang lenggang saja sahabat-sahabat. Memang besar ujian dan cabaran. Ayat tadi mengatakan, orang-orang sebelum kamu, masdaduhumul ba'sa wadh-dharra, betapa banyak kesusahan, kemudaratan, kepayahan yang menimpa mereka. Wazulzilu, sehingga bergegar jiwa mereka. Ujian sangat bergegar. Cuba sahabat-sahabat,
pakcik-akcik ya, semua awak ibu-ibu fikirkan, pernah tak kita melalui mengalami ujian yang kita rasa bergegar itu? Ujian. Mungkin sebahagian kita pernah melalui ujian yang demikian, ya Ustaz. Sekarang bergegar itu. Kalau bergegar, tak tahu lah Ustazah yang lain bergegar. Tapi kalau sahabat Ustazah yang daripada sebelum Islam, kemudian masuk Islam, dihalang, dihambat oleh keluarga dia, ya, diberikan tomahan yang berat-berat oleh keluarga tersebut bila dia memilih agama Allah, memilih Islam, ya, sampai dia kata apa, dia tak boleh tersenyum, sampai tak boleh tersenyum, jiwa raga dia menangis. Apakah kerana dia memilih Islam, maka dia kena kehilangan mak dia, dia kena kehilangan ayah dia, kena kehilangan datuk nenek dia, semua itu bermain-main dalam hati dia. Kalau sujud